Sirsak madu, sirsak lembut dan manis. Kali ini saya akan membahas salah satu jenis sirsak unggulan, yakni sirsak madu. Sirsak madu memiliki berbagai kelebihan di antara jenis sirsak pada umumnya. Sirsak ini memiliki rasa yang manis dan lebih manis daripada jenis-jenis sirsak yang lain. Karena rasa manisnya tersebut, buah sirsak madu sering dijadikan buah meja, baik disajikan langsung dalam bentuk buah atau dalam bentuk yang sudah diolah. Di antaranya dapat dijadikan jus, sirup, atau sebagai campuran es buah. Tekstur buahnya pun juga lebih lembut dan lebih segar dibanding sirsak jenis lain. Sirsak merupakan tanaman perdu yang dapat tumbuh tinggi dengan tinggi maksimal 10 meter dengan batang tubuh yang tegak dan bercabang. Sedangkan diameter batang dapat mencapai hingga 30 cm. Pohon sirsak madu dapat tumbuh baik di daerah beriklim kering, di dataran rendah hingga dataran tinggi dengan tinggi maksimal 1000 mdpl. Sirsak madu juga memiliki berbagai manfaat, di antaranya buah sirsak bermanfaat untuk menurunkan darah tinggi atau hipertensi, mencegah osteoporosis, mengurangi asam urat, dan mampu mengobati sakit ambeien. Selain buahnya, daun sirsak juga bermanfaat sebagai obat herbal. Di antaranya dapat digunakan untuk mengobati sakit pinggang, pestisida organik, dan dipercaya dapat mencegah penyakit kanker. Untuk perawatannya cukup mudah, karena pada dasarnya pohon sirsak madu dapat tumbuh di lahan kering, maka penyiraman dilakukan setiap tanah terlihat kering. Pemupukan dilakukan setiap bulan sekali. Demikian ulasan mengenai sirsak madu. Sirsak lembut, manis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.